Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friends semuanya, jumpa lagi sama Nunutrip. Di video sebelumnya, perjalanan Nunutrip dari Kediri menuju Denpasar telah tiba di rumah makan Titin, Kabupaten Probolinggo untuk servis makan siang. Nah, kali ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Denpasar, Bali. Sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum nonton part satunya, Nunutrip sarankan buat nonton dulu karena di video part 1 ada banyak informasi menarik tentang bis yang sedang kita naiki. Mulai dari titik awal keberangkatannya, terus kemudian mampir di agen mana saja, harga tiketnya berapa, kontak agen pemesanan tiketnya berapa, hingga fasilitas yang didapat itu apa aja, nah itu semuanya ada di video di part 1. Linknya udah ada di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas, kalian bisa cek. Kalau udah pada nonton, yuk sekarang saatnya kita melanjutkan perjalanan menuju ke Denpasar, Bali. Selamat menyaksikan! Oke, friends semuanya, alhamdulillah kita tadi udah menikmati servis makan siang dari PO M Trans, tepatnya di rumah makan Titin Probolinggo. Gimana opa makanannya? Alhamdulillah mantap. Mantap ya, mantap. Ini udah servis yang ketiga. Tadi udah sarapan pagi, terus dapat snack, dan kita siang ini habis makan siang. Nanti masih ada makan lagi. Pokoknya kalau kata Mas Rio Handoko, penumpang dilarang kelaparan. Sip. Alhamdulillah. Saatnya kita melanjutkan perjalanan menuju ke Denpasar. Perjalanan dari Probolinggo menuju ke arah Banyuwangi melintasi jalur Pantura. Ya, untuk saat ini sih jalan tolnya baru sampai Probolinggo. Kedepan bakalan dibangun tembus hingga Banyuwangi. Wah, kebayang nih kalau ke Bali waktu tempuhnya bakalan lebih cepet ya. Cuman nggak tahu sih progresnya sekarang udah sampai mana. Kalau ada yang tahu mungkin bisa komentar di bawah. Di Probolinggo ada penumpang yang naik. Kebetulan naiknya di dekat garasi bis Akasmila Sejahtera yang ada di Jalan Raya Panglima Sudirman, Kota Probolinggo. By the way, penumpangnya turis asing loh. Cuman karena alasan privacy, nggak bisa kesorot deh. Ya, kita tetap harus menghormati privasi orang lain lah ya.
Kalau kita udah melihat menara yang seperti itu, artinya kita akan tiba di area PLTU Paiton Probolinggo. Ini tuh kalau malam lampunya gemerlapan banget gitu ya. Dulu waktu masih kecil, Nunu Trip paling seneng kalau lewat Paiton sini, melihat gemerlapan lampu di malam hari udah kayak satisfying gitu. Oh iya, sedikit fakta tentang PLTU Paiton ini, di tahun 2019 lalu pernah ada kejadian ikan hiu paus yang terjebak di kanal inlet PLTU. Videonya sempat viral di sosial media, ya walaupun gak menimbulkan gangguan. Namun kemunculan ikan hiu paus ini jadi perhatian serius beberapa pihak. Mengingat ikan hiu paus ini menjadi salah satu bagian dari satwa dilindungi, makanya perlu dilakukan evakuasi agar ikan tersebut bisa kembali ke habitat aslinya. Karena arus di daerah kanal tersebut cukup deras, tim evakuasi baru bisa menyelamatkan ikan hiu tersebut dalam waktu 4 hari. Berkat usahanya, tim evakuasi dapat penghargaan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian LHK. Keren ya, udah sepantasnya kita selalu menjaga kelestarian lingkungan. Semoga kisah penyelamatan ikan hiu paus ini bisa menjadi inspirasi buat kita. Kita sekarang sudah tiba di daerah Subuh Kabupaten Situbondo. Nah, di sini ada simpang yang kalau kita belok ke kanan itu menuju ke arah Bondowoso via arak-arak. Ada banyak bis yang melayani jalur Bondowoso Surabaya hingga Madura. Lewatnya jalur arak-arak ini beda sama bis malam yang kalau dari Bondowoso itu lewatnya ke kota Situbondo dulu gitu kan. Nah, jadi ingat waktu itu pernah naik Akas 4 dari Bondowoso menuju ke Surabaya juga lewat jalur arak-arak itu. Sore-sore ngelewatin pantai itu syahdu ya, apalagi pantainya pasir putih kayak gini. Yap, sekarang kita melewati kawasan wisata Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo. Yang rumahnya Situbondo siapa aja nih? Komen-komen dong di bawah. Di daerah Klataan, Kecamatan Kendit, ada macet nih tuh. Kalau nggak salah, sedang ada proyek pengaspalan ya di jalur pantura ini. Kalau udah pengaspalan gini bakalan macet panjang tuh. Beruntung sih pak drivernya tuh cekatan gitu, jadi bisa langsung set 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 ngeblong kanan menghindari kemacetan. Yang di aspal tuh jalan raya sisi kanan atau jalur dari arah Banyuwangi menuju ke arah Probolinggo. Karena ngaspalnya satu sisi, jadi jalur yang dibuka tuh juga satu sisi gitu. Sistemnya buka tutup jalur gitulah ya. Ya kali kalau di aspalnya barengan dua sisi pada lewat mana dong tar ya.
Sekarang kita sudah tiba di daerah Panarukan, Kabupaten Situbondo. Kayak gak asing gitu ya sama nama daerahnya. Ingat gak ada jalan raya pos namanya pada masa kepemimpinan Dendels? Yaps, jalan raya 1000 km dari Anyer menuju ke Panarukan. Nah, ini dia nih ujung titik kilometer ke 1000-nya tuh ada di sini nih. Nah, itu sampai dibuat monumennya gitu kan. Keren kan ya? Barangkali ada yang belum tahu kan, sekarang jadi udah tahu gitu ya. Disebut jalan raya pos karena emang tujuan dibangunnya jalan raya itu tuh dulunya untuk mempersingkat waktu pengiriman surat pada masa itu ya. Selain itu juga dimanfaatkan untuk sarana pengangkutan hasil bumi. Ya walaupun masa pembangunannya itu menelan banyak korban jiwa sih, tapi manfaat hadirnya jalan raya ini tuh sangat terasa sampai sekarang. Semoga mereka yang gugur dalam perjuangan pembangunan jalan raya ini diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita belok kiri, kita akan menuju ke Pelabuhan Jangkar. Nah, di Pelabuhan Jangkar itu ada kapal feri yang menuju ke arah Madura, Kalianget Madura. Kayaknya menarik ya nanti ngetrip naik kapal dari Madura ke. Sekarang kita melintas di daerah Taman Nasional Baluran Kabupaten Situbondo yang terkenal dengan Afrikanya Indonesia. Ada yang udah pernah ke sana? Taman Nasional Baluran tuh punya padang savana terluas di Pulau Jawa. Selain itu, ada banyak jenis satwa liar yang berhabitat di sini. Makanya nggak heran deh kalau disebut sebagai Afrikanya Indonesia. Kayaknya bisa jadi destinasi wisata yang recommended gitu ya kalau berkunjung di Jawa Timur ini. Selain itu, yang menarik dari jalan raya Baluran ini tuh beberapa waktu kita bisa melihat satwa liar seperti monyet itu sedang eksis gitu ya di tepi jalan raya. Ya, walaupun sebenarnya kayak gitu tuh membahayakan gak sih? Komen di bawah dong yang tahu.
Oke, friends semuanya, barusan kita tadi dibagiin servis makan yang ketiga. Ini dia nasi kotak, hei, mantap banget nih. Dan trans angkatan pagi makannya 3 kali, dijamin kenyang, nggak bakal kelaparan. Kita coba unboxing bentar aja ya. Oke, kita lihat di sini ada. Bismillah. Oh, ini nasi ayam crispy ini. Ini kayak nasi ayam crispy gitu sama saus. Ayolah buat ganjel perut, cukup buat ngenyangin gitu ya. Nanti kita akan makannya di kapal aja, berhubung bentar lagi kita akan nyampe di pelabuhan Ketapang. Ikuti terus perjalanan road trip. Sekarang kita sedang melintas di kawasan wisata Watu Dodol. Kalau siang hari tuh kelihatan ada patung tari gandrungnya. Sayangnya kalau malam gini sih nggak kelihatan ya. Nggak apa-apa. Nah, kalau udah diputerin lagu sambutan gini nih, kayaknya nggak lama lagi kita akan tiba di pelabuhan penyeberangan Ketapang. By the way, ada yang tahu nggak judul lagunya yang diputerin yang apa? Komentar di bawah dong yang tahu. Oke, friends semuanya, alhamdulillah kita udah nyampe di pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Dan alhamdulillah kita nggak ngantri ya tadi. Begitu masuk loket, langsung menuju ke dermaga. Ini kebetulan kita masuk ke dermaga 1. Kapalnya udah standby. Mantap. Dan setelah sekian lama kita nggak nyebrang kali, kita nyebrang kali lagi.
Oke, friends semuanya, alhamdulillah kita udah masuk di dalam kapalnya. Ini kalau misalkan kita perjalanannya lancar gitu, nggak banyak ngantri, insya Allah 1 jam kita udah nyampe di Pulau Bali. Nah sekarang kita cari tempat dulu buat duduk. Oke, friends semuanya, kita sekarang berada di dalam kapal. Kebetulan ada ruang VIP. Dan ruang VIP-nya itu kurang lebih seperti ini ya tampilannya. Ini tuh berada di bagian depan ya ini, jadi kita menghadap ke depan nanti. Jadi kan ini kursinya menghadapnya ke sana, dan kita bisa lihat view sebelah sana itu adalah view menghadap ke depan seperti itu. Ini kita nunggu di sini dulu sambil menunggu ke kapal diberangkatkan. Kita akan segera diberangkatkan dari pelabuhan Kota Pang, dan kita bisa langsung muncul nih. Belum muncul ya deh. Bismillahirrahmanirrahim, saatnya kita meninggalkan Pulau Jawa menuju ke Pulau Bali. Oke, okay, friends semuanya, ini mumpung kita masih di dalam kapal, kayaknya kita lagi mau merapat ya, tapi masih ada waktu, kita makan dulu bekal dari MKS. Ini kita dapat nasi ayam crispy lengkap dengan sausnya. Yuk, langsung aja kita makan. Ayam goreng crispy. Alhamdulillah. Makan yang ketiga. Habis ini bubuk sampai tujuan. Kalau bisa dulu. Bisa lah. Dan peteng apa sih yang dinikmati? Friends semuanya, kita sekarang sudah berada di dalam bis, dan bentar lagi pintu kapal akan dibuka dan bis akan meninggalkan kapal. Selanjutnya kita akan menuju ke Kota Denpasar. Beli. Terminal. Oke. Alhamdulillah kita udah mendarat di Pulau Bali dengan selamat. Bis pun langsung keluar menuju ke arah Terminal Gilimanuk. Nah, di sini kita akan dilakukan pemeriksaan. Kayaknya nih ya, udah nggak seketat dulu. Yang mesti nunjukin surat keterangan negatif COVID atau mungkin udah vaksin atau belum gitu ya. Tapi kali ini pemeriksaannya cukup krunya saja dan bis bisa langsung melanjutkan perjalanan. Alhamdulillah ya, nggak ribet kalau mau ke Bali. Dari Gilimanuk menuju ke Denpasar kurang lebih waktu tempuhnya 3 jam lagi. Karena udah malam juga, Nunutrip juga udah ngantuk gitu. Jadi kayaknya mau merem dulu deh. Gak kuat, melek dari pagi sampai malam seharian gitu. Dah. Wow.
Jadi aku enak saja. Aku rencana mulai lewat luar pak. Terus? Tapi setelah dipikir-pikir, aduh, lerengnya Surabaya dan dari Denpasar ke Konone ki ya lumayan. Singarajane ki. Singarajane lumayan, 3 jam paling ora numpak bison ngono kae. Kalau langsung Surabaya. Langsung Surabaya. Surabaya Singaraja. Singaraja Denpasar. Enggak ya Surabaya Singaraja. Alhamdulillahirrahmanirrahim, setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kita telah tiba di kota Denpasar. Nah, karena Nutrip mau langsung ke penginapan, kayaknya turun di daerah Pamencutan Kaja, tepatnya di Jalan Buluh Indah, kota Denpasar. Untuk catatan waktu perjalanannya kurang lebih seperti ini ya, friend.
Nah, lumayan juga nih, jam 5:30 pagi berangkat waktu Indonesia Barat, kita tibanya tuh sekitar jam 11:30 malam waktu Indonesia Tengah. Kalau masalah servis dan layanan, Nunutrip kasih nilai 9/10 deh untuk entrance ini. Mantep banget, makanya banyak penumpang dilarang kelaparan beneran deh. Baru kali ini nih Nunutrip naik bis dengan fasilitas makanan segini banyak. Mantap, good job, dan recommended banget kalau mau ke Bali atau sebaliknya, naik entrance aja. Dengan harga tiket Rp250.000 dari Kediri menuju Denpasar, menurut kalian gimana nih? Worth it nggak? Komentar di bawah ya. Oke, alhamdulillah beramin. Perjalanan Nunutrip dari Kediri menuju Denpasar ini telah tiba di tujuan akhir, yaitu Kota Denpasar, tepatnya di perempatan Suzuki. Nah, itu Suzukinya sebelah sana. Ini dekat sama Bank BNI, itu tuh Bank BNI Denpasar. Nah, karena kita menuju ke hotel dekat sini, jadi kita turun sini aja. Bisnya tadi lurus ke arah sana menuju ke garasi, dan kita turun di sini saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim, perjalanannya cukup menyenangkan. Oke, terima kasih buat friend-friend yang udah nonton video ini sampai tuntas. Kita ketemu di video selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye-bye.